dikabarkan dari media sosial. Seorang wanita cantik berseragam pegawai negeri sipil atau PNS melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan. Terlebih gilanya, perbuatan-perbuatan itu disebarluaskan oleh seorang pria, entah itu temannya, saudaranya, atau pacarnya, dan lain sebagainya. Kejam atau bodohlah seseorang yang menyebarluaskan berita-berita tersebut, atau memang sudah tiba saatnya untuk dihakimi si wanita tersebut? Karena konon kabarnya wanita tersebut tak sadarkan diri selagi melakukan adegan tersebut. Akan tetapi nasi sudah menjadi ketam karena saking luasnya berita sosial, sampai-sampai hukum pun menginterogasinya. Konon kabarnya di media sosial itu wanita tersebut berasalkan dari Jawa Barat. Wanita itu sudah berumah tangga dan bekerja sebagai guru honorer. Nah, mungkin teman-teman sudah biasa mendengar atau melihat seorang wanita bertelanjang atau beradegan bugil. Lalu, apakah yang membuat teman-teman atau semua orang jadi turut melirik atau ikut-ikutan kaget? Bukankah seseorang guru itu seharusnya mencontoh perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji? Apakah itu yang membuat semua orang ikut-ikutan melirik di samping seragamnya yang cantik? Kasih jawabanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe.